Hari ini Rabu tanggal 9 Februari kami baru menyelesaikan rapat kuarcap. Ini rapat unsur pimpinan yang kedua dalam bulan ini. Kami membahas finalisasi untuk pengajuan anggaran tahun 2022 dan 2023. Kemudian juga kami membahas tentang adanya rencana pergantian antar waktu. Dan juga terakhir adalah tentang rapat kerja cabang. Nah, untuk pembahasan anggaran, alhamdulillah kita sudah sepakati, kita sudah bagi semuanya berdasarkan anggaran yang hibah yang dapat kita terima, termasuk juga insya Allah tahun ini kita mulai juga untuk bisa mendapatkan penguatan dari sisi anggaran, terutama dari pihak ketiga melalui jalur sponsorship dan juga donasi. Ini melalui salah satu komisi yang ada di Kuarcap Kota Bogor, Komisi Usaha dan Kerjasama. Mudah-mudahan ini ada beberapa kegiatan yang bisa dibantu oleh pihak ketiga terkait juga dengan bantuan anggaran atau supporting akomodasi lainnya. Kemudian hal yang lainnya kaitan dengan PAW yang juga sudah menyepakati hari ini, kita akan segera selesaikan, membuatkan SK-nya dan kita sampaikan ke kuartir daerah untuk mendapatkan pengukuhan. Kita coba perbaiki dari sisi organisasi untuk lebih ditingkatkan lagi, terutama untuk tetap dengan target bisa mempertahankan Kuarcap tergiat 1 Jawa Barat untuk Kota Bogor. Dan yang terakhir untuk rapat kerja cabang, insya Allah kita akan laksanakan di bulan Maret, tentunya setelah dilaksanakannya rapat kerja nasional dan rapat kerja daerah yang hasil-hasilnya tentu bisa menjadi referensi bagi pelaksanaan rapat kerja cabang untuk kegiatan di tahun 2022. Jadi ini sebetulnya kegiatan raker ini, raker cap 2022 ini hasil rekomendasi dari rapat kerja tahun 2021. Dan kita juga akan putuskan nanti kegiatan-kegiatan prioritas dan termasuk juga untuk rekomendasi kegiatan tahun 2023 agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu yang kami laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Pramuka Kota Bogor. Terima kasih atas perhatiannya untuk pemirsa TV Pramuka. Sukses dan jaya selalu Pramuka di Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.